dengar sendiri yang andainya ada Doraemon, pasti aku bisa kemana aja. Ya udah, aku ambil koper dulu ke depan. Pak Kenta, kok malah diem saja di sini sih, bukannya cari adiknya? Ya aku udah deh. Dari tadi aku lari ke sana, ke sini, aku udah capek. Iya kan, aku tadi panik. Kenko ini hilang. Aduh, ya ampun. Dari segini doang capek. Gimana nanti lari dari kenyataan? Emang bisa? Bisa dong. Ya udah, ayo kita cari adiknya. Ya, udah. Oke, aku mandi dulu karena aku gura. Jadi aku nanti ingat, aku cari. Kalau gak inget, diam saja. Itu kan? Dia balik ke sini sendiri, ya kan? Nanti kalau nggak dicari, dimarahin lagi loh sama ibunya Kenta di Jepang. Diomelin lagi. Ya udah. Pokoknya aku mandi dulu. Aduh, ini gimana sih kakaknya? Gimana banget? Aku baru ingat, aku harus cari dia semua tempat-tempat deh. Aduh, Kenko di mana? Kenko di mana? Kenko, 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 Kenko. Aduh, aku harus cari semua tempat deh. Mana Kenko? Kenko, Kenko, Kenko. Kenko, Kenko. 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 Kenko mana? Ini di mana sih? Aku tiba-tiba aku ada di sini. Tadi ada di dalam, tapi sekarang udah di luar. Rumah ini gede banget ya. Itu koper aku. Wah, ada siapa tuh cewek itu? Orang baru di rumah kayaknya. Jangan-jangan dia mau saingin gue lagi. Mbak, nyari siapa? Halo Bu, saya mau nyari kakak saya. Jangan panggil Bu dong. Masih cantik kayak gini. Oh, ini aja. Panggil Tumini aja. Ini, badannya Tumini. Iya, Bu. Hah? Kakaknya siapa? Kakak saya nama Kenta Yamaguchi. Adiknya Kenta. Pantesan mukanya mirip banget. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Kenko Yamaguchi. Oh iya, namanya sama kayak Kenta. Iya dong, Bu. Enggak, Tumini maksudnya. Masa ibu dan bapaknya sama? Namanya beda. Gak mungkin. Muka aja kita sama. Oh iya juga sih. Kenko baru datang tadi sih. Aku dari Jepang. Oh, jauh amat ya Jepang. Berarti Kenko ketemu sama Sumo ya? Iya, kok tahu Sumo? hampir sama aku, tapi aku lebih seksi. Kenko, kamu mau tunjukin kemana? Kakak aku. Coba aja sekarang. Kenko masuk ke dalam, dia ada di dapur atau dia ada di meja makan. Soalnya dia suka banget ke tempat-tempat yang ada makanannya. Oh, banyak makanan di sini ya. Pantesan Kenta buta banget Indonesia. Jadi Kenko, Mundi masuk pintu ini aja. Terus belok kanan, belok kiri, terus lurus, terus ada tangannya. Itu jangan naik. Kok gak naik? Kenapa dia ini? Iya, kalau naik tangga nanti makin nyasar. Jadi mending lurus aja, lurus, terus belok kiri lagi. Terus belok kiri, lurus, belok kanan, terus putar. Oh, udah sampai tuh. Belum. Terus belok kanan lagi. Belok kanan, belok kiri, terus belok kiri lagi. Oh, akhirnya sampai tuh. Ya siapa bilang belum? Terus lurus lagi, terus belok kanan, ya belok kiri, terus belok kiri, lurus, belok kanan, terus hei, masa kamu tidur? Dengarin deh, nanti nyasar. Maaf ya, aku capek, habis turban dari Jepang. Burung kali ya, bisa lawak ya, kayak Kenta. Namanya juga adiknya. Waduh, ini Kenko ngobrol sama siapa sih? Hah? Kenko ditabok kayak gitu sih? Hah? Hei Kenko, kamu ngapain di sini? Hei, kenapa kamu pukul adik aku? Waduh, salah paham nih Kenta. Aku nggak pukul adik kamu. Kita lagi bercanda. Namanya juga perempuan, kalau ku tawa nabok. Suka nabok kah? Ya kah? Iya kakak malam-malam aja. Aku kesasar tahu. Lagian kakak ninggalin aku sendirian. Ya ampun, aku gak tahu kalau kamu gak ikut kita ya. Sorry. Lagi gimana sih Kenta? Masa adik bisa ketinggalan? Dia kan anak baru, emang dia cenayang, bisa tahu segalanya. Iya, sorry. Tahu nih kakak bikin aku sudi. Aku kan gak mau kehilangan kakak lagi. Adikku, kakakku. Kita masuk yuk. Makasih ya Tumini, jagain adik aku. Yoi Kenta, sama-sama. Yang akur ya. Oh, jangan lupa kupornya Kenta. Oh iya, lupa.